Indonesia yang dimuliakan. Ada tiga perkara dalam sidang media hari ini. Saya nak qualify dulu, tidak ada kena sama sekali dengan keputusan pada dua. Yang pertama, saya baru saja selesai menyempurnakan majlis untuk menyerahkan menyempurnakan proses pelantikan kepada pengarah, istilahnya Ketua Pengarah Malaysia Checkpoints and Border Agency, iaitu Single Border Agency yang diumumkan oleh Perdana Menteri masa sedang rakyat, diluluskan di Kabinet Agensi Pelaksana KDN. Jadi menjelmakannya sebagai satu agensi yang dimulakan dengan pelantikan seorang Ketua Pengarah, dan itu adalah Dato' Hazani. Sekarang adalah pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam dari pasukan polis di Malaysia. Tugas dia adalah pertama untuk menyegerakan pembikinan draft undang-undang ke arah menjelmakan entiti MCBA, Malaysian Checkpoint and Border Agency. Dan dijangkakan jika semuanya berjalan lancar dengan kerjasama beberapa negara, kita jangka pada persidangan Mac, kasaran kita untuk kita bentangkan bagi tujuan perusahaan. Bermula daripada situ, nanti akan diteruskan dengan program-program koordinasi yang lain dengan agensi-agensi yang terlibat. Kenapa Dato' Hazani? Pertama, beliau seorang yang sangat senior dan kaya dengan pengalaman. Yang kedua, dia juga ada legasi dalam penubuhan ESKOM waktu Lahad Datu tempoh hari, membawa kepada penubuhan entiti baru iaitu ESKOM bagi mengawal keselamatan di Eastern Sabah. Jadi dengan sekarang pengalaman dia mengapalai bahagian yang penting dalam pasukan polis dengan kekuatan anggota lebih 20,000 orang, iaitu keselamatan dalam negeri ketenteraman awam, kita perlukan satu individu yang punya commanding skill yang tinggi, dan hari ini kita sempurnakan pelantikan dia. Yang kedua, tadi dalam kertas Jemaah Menteri, saya telah membentangkan keputusan jawatankuasa pengurusan pekerja asing di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia. Beberapa keputusan yang saya pilih untuk berkongsi dengan rakan-rakan media. Yang pertama adalah pembekuan permohonan kuota yang telah kita kenakan pada Mac tahun lepas, itu dipersetujui untuk ianya dilanjutkan. Maknanya pembekuan bagi permohonan kuota pekerja asing itu dilanjutkan. Kita setuju pada hari ini. Kenapa? Kerana jumlah kuota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang mendaftar, apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja pekerja asing. Jadi polisi untuk membekukan permohonan kuota kita teruskan. Yang kedua, Kabinet juga bersetuju untuk one stop center diwujudkan, dan kali ini Kabinet bersetuju supaya the lead agency itu adalah di bawah KDN. Itu keputusan hari ini. Sebelum ini adalah dia melibatkan soal ini semua satu clarity saja lah. Sebelum ini Sumber Manusia KDN, tapi dengan keputusan hari ini ianya diletak di bawah Kawalselia Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Kabinet memperhatui tempoh memproses pemasukan pekerja asing. Kalau nanti polisi ke depan kota dibuka semula, kalau nanti keputusan kota dibuka semula, kita dah ada langkah untuk mempercepatkan proses permohonan dari 29 bulan 13 hari kepada 15 bulan 7 hari, iaitu pengurangan yang signifikan dari segi proses permohonan kota sampai kepada kemasukan, itu pengurangan sehingga 46%. Itu kita dah ambil kira semua proses yang perlu dilalui, maka komitmen yang diberikan sekarang adalah 15 bulan 7 hari.
dari segi yang kita namakan sebagai tempo proses kemasukan pekerja asing. Ya. Baik, keputusan seterusnya yang disetujui diperakukan oleh Jemaah Menteri ialah program repatriasi migran. Maksudnya begini, rekalibrasi 2.0 yang tamat 31 Disember tahun lepas itu adalah untuk program untuk memenuhi keperluan tenaga kerja. Tapi ada juga yang sudah pun berada di sini tapi tidak dalam kategori memenuhi tenaga kerja. Jadi yang ini kita adakan pelaksanaan program repatriasi migran yang Kabinet setujui bermula pada 1 Mac ini 2024. Mana lebih kurang 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka ini akan dibenarkan selepas ini setelah mereka bayar kompaun. Mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Sebaliknya kita akan invoke Akta 155 di bawah Section 61C dengan memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya dengan kita kenakan kompaun sebesar RM500. Kita juga akan invoke Section 151C Akta yang sama, iaitu kesalahan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh. Yang ini kita kenakan kompaun juga RM500. Dan kita juga invoke Peraturan 39B, Peraturan-Peraturan Immigration 1963, iaitu kesalahan melanggar syarat dengan kadar kompaun RM300. Jadi program ini bersifat program pengampunan pulang yang kita akan hebatkan supaya diguna pakai oleh mereka yang terlibat untuk memudahkan pengantaran pulang. Kertas yang seterusnya, keputusan yang seterusnya ialah Kabinet juga bersetuju dengan syur supaya kerajaan akan memasuki semula proses rundingan dengan 15 dengan negara-negara sumber mengenai MOU. Kita ada MOU dengan negara sumber. Tiga negara iaitu Nepal, Bangladesh dan Indonesia. Dia menyumbang 77% kepada tenaga kerja asing dalam negara. Jadi Kabinet bersetuju dengan syur jawatankuasa bahawa kita akan memasuki perundingan semula. Tengok balik terma-terma dan syarat-syarat yang memerlukan penambahbaikan. Ya, jadi itu keputusan yang dipersetujui melalui kertas yang saya bentangkan sesuai dengan keputusan jawatankuasa bersama Pengurusan Pekerja Asing KDN dan Sembang Malaysia. Perkara yang ketiga adalah tentang payung yang pada awal Januari, 8 Januari tersebut saya, pihak polis telah membuat tangkapan dan pihak polis menyerahkan kepada Immigration kerana payung pasportnya telah dibatalkan sekaligus ianya akan masuk di bawah bidang proses Immigration. Untuk payung ditempatkan di depot Immigration, ada proses yang perlu dibuat. Yang pertama, Immigration kena memaklumkan kepada beliau bahawa beliau akan ditahan di depot Immigration. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai prosedur juga, Qayyum akan diberitahu bahawa dia adalah pemegang PAS MM2H. Tapi apabila pasport dibatalkan, maka PAS MM2H tidak lagi boleh buat kuasa. Jadi Immigration maklumkan kepada Qayyum bahawa PAS MM2H juga dibatalkan. Untuk dia ditempatkan di depo Immigration, kita tahu depo Immigration dalam penempatan sementara sehingga proses penghantaran pulang dibuat. Jadi Qayyum juga diberitahu mengikut Immigration bahawa dia berada di situ adalah untuk tujuan dia dihantar pulang. Namun, saya nak sebut, namun Jabatan Immigration juga terikat dengan keputusan mahkamah oleh Kanal Qayyum terhadap tangkapan yang dibuat. Dia telah melalui peguam yang membawa kes itu ke mahkamah. Kes itu akan didengar pada 5 April dan hari ini adalah pengurusan kesnya. Dan saya telah menghubungi peguam Qayyum memaklumkan bahawa pertama, Jabatan Immigration akan patuh, angkur, menghormati proses mahkamah.
bermaksud sehingga mahkamah membuat keputusan tentang status payung, Jabatan Migration tidak akan menghantar payung pulang. Jadi perlu dijelaskan. Sebab ada setengah media melaporkan telah ditandatangan kita akan hantar balik, tak hormat dengan putusan mahkamah, contempt of court, useless minister. Come on lah, biarlah berlaku adil kepada kita. Ya, pada mula dia ditangkap, keadaan kesihatannya tak begitu baik. Jadi saya mengarahkan Ketua Pengarah Immigration, keluarkan dia daripada lokap. Letak dia di depo Semenyen yang lebih kondusif, lebih lapang, dengan penjagaan yang terbaik, alhamdulillah. Media juga ada melaporkan. Saya ucap terima kasih Malaysia Kini bagi minat yang tinggi. Laporkan Payum tak tahu di mana berada. Tak betul. Isterinya dibenarkan melawat. Kalau isteri dibenarkan melawat, tentulah dia ada lagi. Nah, jadi insert kenyataan bahawa keberadaan yang tak pasti, uncertain. Jadi saya rasa ralat sikit lah. Ya. Isterinya dibenarkan melawat. Hari ini peguamnya dibenarkan melawat. Melawat siapa? Melawat Payum. Kalau dibenar melawat Payum, mana Payum ada lagi di sini? Kalau ada lagi di sini, tak timbul soal uncertainties. Jadi saya kata kena saya sebut kali itu, saya sendiri menghubungi peguam Payum tadi, pagi lagi ya, untuk mengesahkan dan kita memberikan kerjasama sepenuhnya. Jadi soal immigration, menghormati ataupun melakukan contempt of court kerana order buat sebagainya, saya nak jelaskan, itu proses. Ya, bila kita bawa dia ke depo, kita nak bagi tahu dia apa tujuan. Jadi untuk detain dia, kita kena bagi tahu tujuan detain tu, to be remove, kita kena bagi tahu. Tapi tertakluk kepada keputusan mahkamah, kita berikan. Jadi kita tak hantar balik sehingga mahkamah membuat keputusan. Itu proses lalu, ya. Jadi saya tak mau ulas yang lain lah, suara punya kritik dan sebagainya, itu kerja dia. Saya akan juga lakukan kerja saya. So tiga perkara untuk menu yang saya hidangkan kepada syarikat. Kamalah tinggi sikit. Silakan kalau ada soalan. Datuk, ya. Pasal MOU kan, kenapa nak review balik MOU ni semua? MOU dalam dengan sebuah negara, MOU ni satu persepahaman, perjanjian. Dia bukannya statik, dia dinamik. Sekarang kita dipandu oleh empat perkara. Pertama, kita nak speed up the process. Yang kedua, kita nak reduce the migrant cost. Yang ketiga, kita nak fokus pada aspek menjamin kebajikan pekerja bila dia datang ke sini. Yang keempat, kita nak melindungi kepentingan majikan. Jadi, berasas pada empat prinsip ini, kita akan tengok semula MOU yang kita tandatangani, apakah butiran yang itu memenuhi atau boleh membawa kepada tercapainya empat perkara. Itu tujuannya. So, dengan 15 negara ini, kita akan utamakan tiga dulu. Sebab dia tiga ini menyumbang 77%. Mana-mana negara yang kurang menimbulkan perkara yang isu empat tadi itu, maka kita akan kebatalkan. Tapi pada prinsipnya, Jemaah Menteri bersetuju untuk MOU itu kita memasuki proses untuk dirunding semula dengan negara semua. So negara-negara ini ada timbulkan? Tak, kita akan notifikan. Itu keputusan sebab kita dan kita akan notifikan mereka. Dia mesti bilateral, tak boleh unilateral. Datuk Sri, bila akan mengumumkan nantikan dua lagi ahli IPCC sebab setakat ini ada lima orang? Yang lima sekarang ini, mereka dah mulai bergerak. Kita akan penuhi bila masa yang sesuai nanti. Dan adakah ahli ini akan dilantik daripada CSO-CSO sebab ada cadangan yang CSO mungkin ahli ini disertai dalam IPCC ini? Sekarang pun saya masih melakukan proses head hunting. Saya menerima beberapa nama cadangan. Dari itu saya akan meneliti dengan sekretariat. Saya akan bincang semuanya sebelum mengumumkan. Jadi the bottom line adalah lima dah boleh memulakan tugas. Jadi sampai masanya kita akan lengkapkan kota pelantikan. Dato' Sri, yeah. What's the process like untuk bawa balik Nazir Lip dengan Farid Amin di Guantanamo Bay, Dato' Sri? Is there any like? Kita mengikuti dengan dekat proses mahkamah di Guantanamo Bay, mahkamah tentera. Hakim belum lagi membuat apa-apa keputusan. Okay. Jadi sehingga keputusan itu dibuat dan kita akan mengambil tindakan atau menetapkan pendirian kita yang seterusnya. Okay. Sesuai dengan pendirian tentang pembentukan data dilanjutkan, jadi ada deadline tak akan sampai bila? Itu administratif yang akan kita umumkan. Tapi prinsip di peringkat kabinet, kita biasanya perlukan persetujuan kalau kita cadang untuk meneruskan pembekuan. Persetujuan kabinet diperlukan. Tapi dari segi
tarikh dan sebagainya, biasanya kita akan berunding bersama dengan PSN. Sebab dia akan bersifat administratif dan kita akan war-war kepada stakeholder. Okay. So, for now, there's no change. Ya, kita, polisi kita adalah meneruskan pembekuan kota. Okay. Last question. Berkenaan dengan dimaklumkan cerita selalu, tapi bukan kabinetnya pilihan kuasa untuk sebabnya pada buat ni seperti dalam perlembagaan ya, yang stated clearly di bawah jurisdiction siapa, keanggotaannya bagaimana. Jadi kita bincang, tapi kita faham bahawa ini di bawah jurisdiction pada buat tersebut. Okay. Yang kau umum. Oleh kerana bukan jurisdiction kita, saya tak boleh jawab. Siapa pun yang ada kuasa untuk umum. Alright. Okay. Thank you. Saya tak boleh cakap begitu tak ada mula lah. Okay. 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 Okay.